di samping tadi di sungai untuk kali-kalian, kita akan menuju ke jembatan gantung di Desa Danawari. Bagaimana keadaan sekarang untuk jembatan gantungnya? Apakah lebih baik lagi untuk keamanannya? Kita akan lihat untuk jembatan gantung pada pagi hari ini. Oke, saya sekarang sudah ada di tengah-tengah jembatan gantung di Desa Danawari, di mana sekali lagi jembatan gantung ini adalah jembatan untuk menghubungkan dua desa, yakni Desa Danawari dengan Sangan Jaya. Dan ini salah satu jalan alternatif yang bisa dilalui oleh masyarakat dua desa tersebut untuk membawa seperti pasir, batu, dan sebagainya untuk membangun rumah. Dan sekarang jembatannya sudah lebih baik lagi, di mana sekarang sudah diaspal tipis dengan kayu sebagai penopangnya. Dan puluhan tahun jembatan ini sudah berdiri, sudah dinikmati oleh masyarakat desa ini. Thank you.
dari mana, Mbak? Dari mana di Berna? Oh, di Berna, teman-teman di Berna. Ketika kita di tengah-tengah jembatan ini terasa ada getaran karena memang panjang jembatan ini dari ujung timur dan ujung barat itu sangat-sangat panjang sekali, di mana getarannya begitu kuat. Jadi ini memang jembatan untuk menghubungkan antara dua desa, Desa Sanganjaya dengan Desa Danawari. Kalau mau ke Desa Sanganjaya itu akan naik ke atas lagi karena jalannya terlalu terjal. Saya juga capek sekali ini untuk naik ke sini. Nah, dari bawah tadi menuju arah Desa Sanganjaya. Hanya ada jembatannya satu, yaitu jembatan gantung yang letaknya di bawah dan panjang sekali. Jembatan gantung, kalau kita lihat dari atas ini, keadaannya sangat kecil sekali dan panjang sekali dari ujung timur dan sampai ujung barat itu sekitar, kalau tidak salah, sekitar hampir 500 meter panjangannya. Dan ini jembatan sudah puluhan tahun ada di sini untuk membantu masyarakat untuk menyeberang antara dua desa, yaitu Desa Sanganjaya dengan Desa Danawari. Jadi posisi saya sekarang berada di atas, di mana saya penasaran dengan view yang di atas ini, melihat jembatan gantung Desa Danawari. Kita akan kembali turun menuju jembatan gantung. Dari mana? SD mana? SD 2. SD 2 jembat? Timbang Reja. Timbang Reja 2. Ya.
kita sedang jalan kembali menuju ke depan. Halo ya. Halo. Naik ya, naik. Satu. Halo ya. Halo. Anak-anak yang sudah datang di Jantung, kebetulan liburan, jadi mereka datang ke sini untuk menikmati jembatan gantung yang kalau di tengah-tengah seperti ada getarannya, ini getar-getarannya, gerakannya sangat kencang sekali. Oke, coba dadah dari semua. Halo guys, ini subscriber yang terbaru di Hati Dan Channel. Oke, dadah. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya berikan untuk vlog siang hari ini di Desa Danawari, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, di mana saya sedang berada di Jembatan Gantung yang sangat terkenal di Kabupaten Tegal. Jangan lupa yang belum kesini, silakan kesini di Jembatan Gantung Danawari. Dan banyak sekali permainannya, ada tadi yang di depan itu keli-kelian di sungai, dan yang paling tren ini adalah jembatan gantungnya, di mana jembatan gantung ini sangat panjang sekali dari
depan arah timur sampai arah barat yang menghubungkan dua desa, yakni Desa Sanganjaya dengan Desa Danowari. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya vlog pada siang hari ini. Sekali lagi, yang belum datang ke sini, silakan datang ke sini untuk menikmati pemandangan yang sangat indah di Jembatan Gantung Danowari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.